Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadia laula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiil kareem Salawatullah alaih wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ba Para pemirsa YRC TV yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan suci Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sebagai kaum mukminin untuk senantiasa melaksanakan ibadah. Dan di bulan Ramadan ini kita dapat melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah. Baik ibadah yang secara badaniah, maliyah, dan sebagainya nantinya. Dan juga berbagai macam ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah yang senantiasa dilipat gandakan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan, Salah satu amal ibadah yang dapat kita lakukan adalah perkara memperbanyak kita bersedekah di bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-Baqarah A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita umpamaan orang-orang yang mensedekahkan, orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala berupa sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap bulirnya seratus biji. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. bagi siapa yang dikendakinya. Dan Allah maha luas daripada karunianya dan lagi maha mengetahui. Para pemirsa Yarsi TV yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan bersedekah di bulan suci Ramadan merupakan amal soleh yang senantiasa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan kita bersedekah di bulan suci Ramadan merupakan amal ibadah yang senantiasa diberikan pahala, karunia dan lipat gandaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah dalam makna yang luas kita dapat melakukan dengan amal kebajikan, dengan amal soleh itu kategori sebagai kita bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah bahwa setiap amal kebajikan dihitung sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Yarsi TV yang rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan makna yang luas kita dapat melaksanakan bersedekah dimanapun dan kapanpun. Tabassumuka fi wajhi ahika sodakah Senyummu terhadap saudaramu itu juga dihitung sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna sedekah bisa bermakna khusus. Kita dapat menginfakkan sebagian rezeki kita di jalan Allah Subhanahu wa taala dan kita menghindari daripada sifat bakhil, sifat pelit di tengah masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa may yuqa suha nafsihi fa ulaika humul dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka telah orang-orang yang beruntung para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala betapa pentingnya kita bersedekah di bulan suci Ramadan karena nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah dalam akhlakiah Dalam kehidupan kita, seorang Muslim, seorang mukmin, tentunya kita mencontoh Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan suci Ramadan, beliau gemar bersedekah. Seorang yang paling dermawan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ajwa dunas sebaik-baik manusia, sedermawan dermawan yang manusia wa ajwadu ma yakunu fi hina yalqahu jibril wa kana jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min alquran fa fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min mursalah nabi muhammad SAW alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah di bulan suci ramadan Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadan ini. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran. Dan Rasulullah SAW adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari wa Muslim. Para pemirsa Ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bulan Ramadan sebagai momentum kita untuk senantiasa memupuk amal kebajikan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat menginfakkan yang terbaik daripada apa yang kita miliki. Anfiku min ma Maka infakkanlah yang terbaik daripada apa yang kalian usahakan. Para pemirsa yang dimata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu kita dapat memilihkan ataupun memberikan yang terbaik di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Para pemirsa yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam momentum Ramadan yang, yang baik ini. suasana Ramadan yang penuh barokah ini, marilah kita untuk senantiasa bergemar dalam bersedekah, baik dalam makna yang luas maupun secara makna yang umum. Apapun yang kita dapat lakukan ya dalam kebaikan, maka dihitung sebagai ibadah, sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. ala khairin kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu salah satu jalan untuk kita bersedekah di luar daripada kita bersedekah melalui atau dalam bentuk materi namun dalam bentuk kebaikan di tengah masyarakat kita maka itu dihitung sebagai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ada beberapa keuntungan ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala tentu yang pertama ganjaran harta maupun pahala yang berlipat ganda dari Allah Azza wa Jalla yang kedua, sedekah dapat memanjangkan usia dan mencegah kematian yang buruk. Yang ketiga, sedekah sebagai penghapus dosa, seperti air memadamkan api. Yang keempat, sedekah dapat menjauhkan diri dari api neraka. Dan yang kelima, mendapatkan naungan di hari kiamat karena kita bersedekah. Begitu banyak fadilah ketika kita bersedekah di jalan Allah, kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini marilah kita untuk bisa meluangkan waktu, meluangkan kesempatan ini untuk meraih ridho, meraih rahmat, meraih taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita mencontoh daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dari Penjelasan ini kita termotivasi untuk senantiasa bersedekah lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang penuh barokah ini penuh daripada rahmat ini, maka marilah kita gapai rahmat taufik ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keagungan bulan suci Ramadan, dengan kita menginfakkan sebagian harta rizki kita dan kita bersedekah dengan amal soleh, dengan kebajikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita mendapatkan Ramadan yang maksimal, Ramadan zahiran wa batinan sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Akhirul kalam, nasruminallahi wa fathun qariw wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat wallahu almuwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.